Semoga-moga kita mendapat daripada kulungnya orang putung. Dan semoga-moga seharap-harap kita masuk di dalam kulungnya orang yang bertuah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kaum ibu dan kaum bapa, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang malam ini penuh pada kita. Nah, semoga-moga menjadikan akan malam yang beruntung dan menjadikan akan malam yang bertuah. Malam yang kita boleh memenuhikan akan ilmu agama. Nah, ala qada sikit sebanyak ilmu yang Allah Taala bagi kepada saya. Nah, untuk bagi ammu dengan ayah mai ni menyapa. Nah, maka ammu ni sebagaimana kali yang pertama lah yang boleh datang mari daripada kampung Gerung. Namo tu bunyi serio juga dah. Nah, bunyi kampung tu bunyi Gerung. Kita nak masuk pun tengok hulu, tengok hilir, main Gerung juga, main tak biasa mari tu. Nah, tapi alhamdulillah mari paning namo ya kampung Gerung. Tapi buat amo jumpa katok nempel tak dok berasa Gerung sikit pun. Nah, kenapa? Kerana Tok Nebe tu yang pertama tubuh tu bersama dengan dia. Kalau bergemah, kamu rasa boleh. Nah, yang kedua pula, apa berjumpa dengan Tok Nebe kita, Allah, orang muda-muda. Tak dok suka dengan Tok Nebe Muhammad. Kamu ada kata Ustaz Tadika yang saling. Kalau Tok Nebe Muhammad dia, ada dengan RPG, ada NATO, takut tak belakang. Mari temu Tok Nebe kita sini, Allah, pakai piah jari. Kenapa? Kerana moyak katanya hidup dengan kemudahan ayah mai. Orang sini tu hidup jadi mudah-mudah. Nah, maka rasa gembira, rasa segenap. Nah, boleh tengok ahli kampung kita sini nah menanak air kata bersatu padu. Tanak air mana bersatu padu? Amo tengok mama-mama dia hendak jual. Allah, peluh tak kelik. Nah, kau tengok kau babo-babo dia. Duk jual penamu saat itu, duk genai, duk kibah roti, tak padu berdoli. Amu lalu, tak tegur. Allah, ya. Alhamdulillah. Maka, kerja ebalah ning ni, ayah main. Kerja ebalah ning ni, kita yang nampak kata mudah. Nampak mudah ya, wak weti lah, penamu apa ni. Nampak mudah ya. Tetapi amu yakin. Kata kalulah kalau buat kita kampung Gerung ni tidak ada persatuan. Kalau kita kampung Gerung ni tidak ada persatuan, maka amo yakin no wak boleh. Kalau Tok Nebe sore dia nak buat, Tok Imel sore dia nak buat, tapi ahli kampung tak tolong menolong, maka amo harap kata tak akan ada pantas begini. Tak akan ada speaker yang suaranya merdu begini. Dan tidak ada kan ibu bapa mari duduk di hadapan halaman ammu. Maaf dia mama dia ammu tak nampak. Dia tak tahu mari duduk atik tu. Ah nak tu pagi ama sungguhlah. Muka janguk-janguk lako tu. Apa muka sina ya buka sina ngap pernah mau duduk sina ngap terosak. Tak apalah ke mana sekalipun. Alhamdulillah. Sambil daripada kita nak tazkirah, mama nampak cerak dak ammu ni. Nampak molek dah eh. Nampak dak mama? Terima kata ibu pernah duduk kecek tak nampak upo. Nah, alhamdulillah. Malam ni sebagaimana dia menjadikan akan malam yang butuh. Menjadikan akan malam yang tuah, kita ni sekat katuk daripada mede tazkirah ceramah kita ni pada bulan puasa ayah mai deh. Baru mulai amo ni mulai sini pada kali yang kedua lah kali kira mari. Nah, maka tempat lain itu amo nak pergi tempat lain itu deh. Dia buat tazkirah dalam akal. Allah buat dalam akal cuang ning gawe perlu sapa kaki. Maka malam ni alhamdulillah kita boleh mari tazkirah tengah padang ya mai we. Boleh tengok air mung, boleh rasa air mung deh. Mama yo dekat situ rasa segar amat tu. Rasa segar sikit dak? Segarlah tidur sini malam ni sakleklah. Baik. Alhamdulillah. Sebelum pada kita nak tazkirah, nah, banyak elebar tu, apakah yang kita penting dalam keadaan kita duduk daripada bulan Syawal? Kita ambil kepentingnya dulu sikit sebanyak. Yakni, apabila kita mula idah, mari duduk sekarang ni, 20 berapa Syawal hari ni? 23.
Malam 15 dek. Malam 15. Sekarang ni kita duduk pada bulan Syawal dah ni. Utama sekali kita kena tanya diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Nah, Nabi katanya peksaklah oleh kamu sebelum kamu saat itu dikena peksak. Ceklah diri kamu sebelum kamu tu dikena cek. Periksalah diri kamu sebelum kamu tu dikena periksa. Kita kena cek. Cek gapo weh? Cek tengok katanya kita ni lepas pada Ramadan, mari sebulan kita lepas pada bulan Ramadan. Utang besar, laba besar. Bagi siapa dia? Bagi orang yang boleh ambil amalan Ramadan dipakai walaupun habis dah Ramadan sekalipun. Bulan Ramadan kita boleh jaga semayat berjemaah. Bulan Ramadan kita boleh baca Al-Quran. Bulan Ramadan kita boleh jaga semayat berjemaah. Bulan Ramadan kita boleh jaga semayat tahajud. Kita kena soal di kita tanya gapo sekak habis Ramadan sekarang amalan tu sudah kekal tidak lagi kepada kita. Kalau amalan Ramadan tak kekal kepada kita, itu menanda itu tak berjaya apa kita tu ayam mai. Menunjuk kata tidak ada kejayaan. Budak ponok ni dia nak berjaya tak berjaya jangan tengok masa dia duk ponok. Dan kita hatta anak kita hidup ponok. Jangan tengok kau anak kita duk ponok tu nampak nak berjaya kau dulu. Nak tengok kata anak kita berjaya ke tak berjaya masa kita hatta pergi ponok, kita kena klik tengok masa dia klik di rumah. Amalan hok yo duk ponok tu tetap kedok dengan dia. Ada setengah tu kau masa duk ponok boleh belik kasupe. Masa duk ponok boleh jaga semayan berjemaah. Masa duk ponok boleh cukup pala. Masa depan nak boleh hidupkan akan amalan. Jangan gaduh kita kata juruh nama mana. Kita kena klik tengok anak kita masa dia klik di rumah. Amalan tu lekat ke tak walau dia duduk di rumah sekalipun. Juga kita. Sekarang kita lepas pada Ramadan. Sebulan cak kita duduk dalam keadaan medek. Duduk berenir dalam kalengan amalan. Ya kita takut saya habis Ramadan tak amalan tu tidak mengekali kepada kita. Tepat yang kita kena belajar hasibu anfusakum pesa amalan dulu yang pertama utama sekali. Alhamdulillah belum daripada saya nak bazkirah beberapa perkara panjang lebar sekali itu dan apakah yang kita tengok daripada pandai yang amal masuk pada malam ni? Alhamdulillah. Ijarai kapung ayah mai. Yang amal nak tengok pemuda-pemuda penuh saat ni. Dek. Learning ni pemuda ni. Amal tengok pemuda kapung gerung kita ni dia. Berasa berdeki gati. Ada lagi weh 450 kok dia 20 orang pakat nak sek dia. Wasa deki. Hei kau mama tak nak sek buta dah mama oh duk jadi yam. Nak jadi yam kok bakok habis nak pikus kerak nak pikul dia habis lah. Tak ada dah orang muda sekarang. Tapi di sini alhamdulillah amo mari pak boleh tengok pemuda. Allah, maka pemuda ni satu kelabak Kita pergi kepada pemuda sikit ayah main deh. Apa Nabi kata? Nabi kata ahabun apa? Nabi katanya nah. Ya terlupa deh kalau tengok lu sebentar. Dia yang mari terlupa dah. Nah, Nabi bersepedanya Nabi katanya ma min syai'in ahabbu ila Allah ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terlebih kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Bekecek bahasa kampung kita, tak ada dah gulungnya manusia yang Allah Taala kasih. Pio ratik weh, orang yang Allah Taala kasih. Jawab katanya orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih ialah min syabin, daripada orang muda. Orang muda mana yang Allah Subhanahu wa taala kasih yang taiban, orang muda yang hidup dia tu dalam keadaan tobat, yang hidup dia tu dalam beribadah. Payah orang tu.
Nak cari orang muda yang duduk pada garis sebra ibadah. Payah orang. Okay? Maka amat haraplah. Amat tengok pemuda-pemuda sini yang nak anak syik saat ni dah. Alhamdulillah. Kalau muhammah lah setara tu ayah main dah. Pemuda saat ni tu ke? Tak nak nasik pun ni. Bukan nasik nak muhammah. Gapo? Nasing. Dua kita ayah ada gaduh ti pun ni. Nyawa ejuh tu gong. Muka yang nak ke mutu big buy. Duit nak beli mutu big buy. Tak ada yang beli mutu. Wek kerak ejuh. Ibu nyusoro sebuah big buy. Gila ke tak gila? Boseh pak kamu. Kenapa? Nak cari orang muda yang apa? Yang ta'ibin. Min syaben ta'ibin. Orang muda yang senantiasa beribadat dan bertaubat. Alhamdulillah, kapung mana ada orang muda pesen ni ni ke? Amo harap kata kapung tu masuklah kapung yang butuh. Kapung orang muda cara. Tengok sana, pengurus kita pun orang muda. Tok nebeh kita pun orang muda. Oh. Nah, tengok tenebe gitu. Lapok muda. Napa? Tapi serius so yo tenebe muda nak gila nak bin duo, nak jati sangatnya. Tenebe kita dah. Nah, orang muda. Pahlawan ni muda belako. Orang ceramah lo ni pun oh, muda-muda belako. Napa? Orang ceramah pada tengok ayah mai kita ni, muda ke tak muda? Hai? Orang ceramah sekarang orang muda belako dah. Napa dak? Bapa Zu digelar kata buah sinik. Apa Zu buah sinik? Buah sini. Bapa Ding digelar katanya burung buah hijah. Bapa So digelarkan kata buah sini. Ha, ayah mai kita ni bukan burung yo siwah. Buah yo mai. Ambo ni dia mau gelar kata buah tu. Tak apalah buah tu pun tak apalah asal pukuk ya. Apa yang kita nak? Kita nak kepada orang muda. Maka ni kerja kita malam ni kalau tanpa orang muda amu harap katanya pantas kita tak akan jadi comel sampai setara ni. Apa pantas kita comel kerana orang muda kalau harap ke orang tua ke lelaki ni amu lakin apa? Pelepohnya kalau orang tua awak tak lepas dengan dia duduk rasa pokoknya kulit dia nyawa panggung pokoknya kulit kadang-kadang amu ayah main kena cak nyawa amu pergi wak weti tepi kanan lemu ya cari capai. Nah, alhamdulillah ni apa ni? Kita tengok halame gerung kita maning ini nano kata kekuatan kegagahan bagi pemuda. Kita nak pada pemuda. Satu. Yang kedua pula, Nabi kata juga sambil hadis ni lagi, ma min syai'in abghadu ilallahi ta'ala. Tidak ada suatu yang Allah subhanahu wa ta'ala terlebih marah. Orang yang Allah ta'ala terlebih kasih, orang muda yang senantiasa bertaubat dan beribadah. Yang kedua pula ya, tidak ada manusia yang Allah ta'ala terlebih marah. Siapa dia weh? Orang yang Allah ta'ala marah sekali, jawab min syaikhin, daripada orang tua. Orang tua mana yang Allah Ta'ala marah? Yang muqimin ala ma'asihi, yang mengekali di atas maksiat. Orang tua dah maksiat tak boleh berhenti tinggal lagi. Nak beringat nak? Orang ni masuk dia apa? Abghad Allah Ta'ala terlebih marah. Kita kena khabar di kita. Allah Ta'ala wiyo umur kita 60. Allah Ta'ala wiyo umur kita sekarang 70. Nak tanya, kita berat kepada ibadat ke kita berat mengekali di atas kita maksiat lagi? Habis tu, amu harap kepada ahli kampung pada malam ni, kita mari hasibu, mari terapek sak di kita, kata kita sekarang masuk dalam gol. Orang muda, widuk dalam keadaan bertaubat. Orang tua, jangan jadi kita melekat pidi kita di atas maksiat. Rong yang pertama, amu minta sekolah dulu, boleh-boleh panah inyina, maka amu nasihat kepada ayuh mai kita untuk tazkirah, muzakarah kepada kaum ibu dan kaum bapa daripada kampung gerung kita pada malam ini. InsyaAllah, faliya tafadbal, mazkura. Tak buka lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعجلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك أمين ثم أما بعد Pertama kali, terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis kita pada ini malam. Yang mulia kepada Al-Fadhil Bapa Abdul Karim Jakwah, Tuan Imam Khatib Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tok Siok, dan yang berhormat pimpinan masyarakat Tok Nebel Pucuai, Oso dan Ceroboh Poroso. Pada umumnya hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, muda dan mudi, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Mailah sama-sama kita puji Allah. Puji banyaklah kepada Allah. Puji selalu. Setiap pagi disuruh kita bila celak mata sedar khabar ke diri, selalu kita kata alhamdulillah paling tak paling kurang. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Pujilah Allah banyak-banyak. Karena Allah Tuhan kita. Dialah yang menjadi kita. Dia menghidup, beri rezeki, beri kekayaan, beri kesihatan, beri rumah, beri tanggung. Beri laki bini, beri anak, beri cucu, beri berbagai-bagai kepada kita. Alhamdulillah, puji banyaklah kepada Allah. Dan sama-sama juga kita rafukkan, panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Syukur ni kalau kita panggil bahasa Melayu kapung-kapung mudah-mudahlah. Terima kasih. Itu syukur bahasa Arab, bahasa Melayu kita, terima kasih. Tepung kita balas budi. Itu syukur. Saning kita puji alhamdulillah, yang mana kita dapat rezeki, yang mana kita sehat, boleh makan, boleh minum, ada kesenangan, ada gapo, puji Allah. Ucap apa ni kita nak syukur melalui ucapan alhamdulillah. Dan syukur saat ni tidak sekadar kita kata alhamdulillah sahaja. Syukur ini adalah kita menjadikan segala nikmat jadikan taat. Itu namanya syukur. Palingkan nikmat menjadikan taat. Seperti Allah beri kepada kita hidup ni. Taknya mati lagi ni. Panjang lagi umur sampai kemalan ni. Nak kata berapa ramai hok mati marai. Marai dulu. Tak ada nak raya. Ada dua hari dah nak raya. Duk pilih selipar raya. Tengah-tengah duk pilih selipar raya. Pada nak malai tu. Betul lah dia mau cocok api. Ada luka sikit. Raya api. Dia pergi jijak, mati malam nak raya tu. Tak ada nak raya. Tiba-tiba kita selamat, tak mati lagi. Ini lah. Kita gunakan kehidupan kita supaya menjadikan taat. Okay, selalu kita dengar, okay? Hadis Nabi SAW bersabda. Ightanim khamsan qabla khamsin.
Andaklah kamu merebuklah limau sebelum kena limau. Limau kara sebelum tipu limau. Antaranya limau tu Nabi kata, hayataka qabla mautika. Hidup kamu sebelum pada mati kamu. Nabi suruh berebut gapo hidup. Mana kita gunalah masa kita hidup saat ni. We ada di dalam hidup kita ni, we jadi ta'at. We jadi pahala, we jadi kebajikan, we jadikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna syukur ibu-ibu dan ayah-ayah. Dan sepatutnya kita kena ingat selalu kepada Allah yang masih lagi beri hidup, beri sehat, beri rezeki, beri kelapangan, beri hati tenang, beri anak, beri bagai-bagai Allah beri kepada kita. Kita kena terima kasih. Kita pandai haji anak kita ke raya hari ni ke? Yang memang hari raya orang hala duit 20 ke, orang ni beri 100. Tiba-tiba anak kita senyap, taknya kata apa. Kita marah ke anak kita. Eh, apa ni? Kata terima kasih. Esok-esok orang duit kena kata terima kasih. Apa nama orang duit tak kata terima kasih? Ya. Esok kalau orang duit kena kata terima kasih. Kita haji anak. Siapa peria kita sendiri, hak bapak, hak mak ni. Allah beri hidup, beri sehat, beri harta kekayaan, beri rumah, beri tanah, bagai-bagai. Itu mana kita terima kasih kepada Allah. Ini. Nak beri kita sedar bahawasanya kita di dalam ni'mat, di berapa bagai ni'mat. In ta'uddu ni'mat Allah, la tuhsuha. Tuhan kata sekira kalau mu nak bilik lah. Kamu kan nak bila nikmat Allah, tak ada kemampuan kamu nak bila habis. La tuhsuha. Banyak. Bila tak habis. Kalau kita nak bila malam ni, pecah tak habis lagi. Banyak sangat. Hak saat ni kita bila hak besar ya tu, nikmat hidup, nikmat sehat. Nikmat Allah beri kepada kita lahir jadi anak orang Islam. Nikmat tu. Besar tu nikmat tu. Beranak-beranak ayah kita jadi orang beriman kepada Allah. Mak kita semaya, ayah kita puasa, tok kita keluar zakat. Mana kita lahir jadi anak orang Islam. Apa kata kita lahir-lahir mari di dunia, beranak-beranak mari. Tengok cik kita duk sembah berhala. Ayah kita duk bawa wah lima, tiga utik, air merah segelas. Cucuh ke apa nama, berasak bagi-bagi duk bunyi. Hayya, hayya bagi-bagi. Apa kita nak kata? Kita nak kata puk tu eh. Ning tiba-tiba Allah melahirkan kita jadi orang beriman kepada Allah. Jadi orang Islam. Semaya lima waktu sehari semalam. Puasa di bulan Ramadan baru ni. Keluar zakat. Patah lari. Perkara dilarang kita tak buat. Tak berjudi, tak berzina, tidak melakukan perkara-perkara dilarang oleh Allah. Ini tanda kata kita adalah orang Islam. Orang beriman. Alhamdulillah. Besarnya ibu-ibu tu. Besar tu. Walaha manusia kita kira hak hidup sekarang lah. Tak usah kira hak mati dah. Tak usah kira hak tak beranak lagi. Hak hidup lah ni. Manusia hak ada sekarang lah ni. Lebih kurang 1000 juta. Kalau tak siapa pun dekat-dekat. Tetapi hak Islam, hak beriman kepada Allah, dekat 2000 juta. Hampir 2000 juta. Apa arti? Dekat dengan 1000 juta tidak beriman kepada Allah. Kafir kepada Allah. Tiba-tiba di dalam 2000 juta tu ada kita. Ada keluarga kita. Alhamdulillah. Ani kita kena selalu syukur kepada Allah yang Allah memilihkan kita lahir sebagai seorang mukmin, sebagai muslim. Habis itulah kita nak syukur Allah Taala bagi kepada kita iman ni, nak syukur ke mana? Pasal syukur dah udah kita kena balas budi. Kita kena merasai harga pemberian Allah kepada kita itu tanda syukur. Selain daripada tu apa? Ialah jaga iman tu lah. Jaga iman. Kerana iman boleh rosak ibu-ibu, ayah-ayah. Iman ni ada kalanya lemah. Yazid wa yanqus. Ada kalanya tambah, ada kalanya kurang. Iman kita ni. Tekah tambah Allah, tak bila tak bel lagi dia siapa dah di kolah. Duk belik kat kolah tu pun masuk lek kolah lek sebelah tino. Orang tino jerit. Tak esok hari sejik. Apa tu? Ime ime gagah. Ime kuat. Kau ime tak erak? Allah, subuh ke 10. Dah nak buat guan tak erak?
Ini nak kaya imin, dia ada kala yang nambah, ada kalanya kurang. Dan siapa tahak bukan sekadar kurang, siapa tahak jadi cari. Jadi lum apa jadi rosak, hok kita panggil jadi murtad. Jadi kapi. Jadi keluar daripada Islam. Nauzubillah wal iyadzu billahi min zalik. Lebih-lebih lagi ibu-ibu, ayah-ayah, kita ada pada zaman tu dah. Zaman orang tak hera dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Apa ke orang nasihatlah ni dalam Facebook, dalam YouTube, kata dalam live ini. Demo boleh canggah. Ni kita duk baca duk nasihat kan ni, duk tu atas kira. Demo canggah kita. Demo komen dek bawah tu mana canggahlah. Ada satu klik nah. Hak ni hak saya diri, hak demo kita tak cara. Hak demo ni mogi hak saya diri. Ada demo tanya masalah kita. Demo tanya masalah ayah main. Sekiranya kaluah pauh. Wah pauh ni pahong orang lain. Cuma ya condong masuk dalam kek. Kek tanah kita. Kek rumah kita. Tiba-tiba wah pauh orang ni tu. Ya luruh dalam tanah kita. Boleh tak kita ambil makan wah pauh tu? Demo tanya kita. Kita pun jawab mengikut hukum. Kita kata wah pauh tu hak siapa? Dia kata hak demo lah. Moga duduk di tanah demo tanah. Cuma ya condong masuk di tanah kita. Luruh tanah di tanah kita. Lepas kita jawab kata wah pauh demo tu boleh lah. Kita buat begini, kita tahu, cuba kita buat pusing gini. Sekira kalau wah pauh tu hak kita, dia pergi condong masuk dalam tanah demo, lepas tu luruh wah pauh tu dalam tanah demo. Demo ambil wah pauh tak royak sepatah, kita berasa guna kita tuai pauh. Tentu kita murih, tentu kita tak reda, kita tak jang. Kerana ambil dengan tak ada izin pada kita, walaupun condong masuk tanah demo. Ha, dia pun dah gitu dah. Dia mari komen, dia kata, tak gamuk tu. Sungguh tunggu bawah demo tapi luruh le tanah kita apa kita nak ambilnya le tanah kita siap kita boleh ya canggung walaha terai-terai Nabi sebut dalam hadis manik tata'a haqqam ri'in muslim barang siapa yang ambil hak orang muslim orang ni ambil hak orang muslim au jaballahu lahun nar wajib masuk neraka wa harrama alaihi bul jannah haraya masuk syurga tu Nabi jawab. Nabi raya adalah hadis. Kita pun jawab ngikut hak kaedah lah kita ngaji. Moga bagi orang. Okay. Datang kat ia boleh canggah. Dalam komen kata, oh tak gamuk untuk jawab soalan gini. Tentu dah jatuh dari tanah kita. Hak kita lah. Nak juga makan hari. Ini nak raya orang okay, di zaman kita. Mana apa? Tak ambil dah agama sebagai mana? Uku. Tak ambil agama sebagai uku. Mana ambil nafsu. Ambil nafsu. Tapi orang okay, yang potong klik itu tak minta sepatah kita. Bila dia potong kelik hak kita tu gak demo mari komen gitu demo kena kira lah mana orang-orang hak tak geti bahasa gitu sedok layar belok-belok ah tu yang diceranggah teruk-teruk dengan hadis nabi kata haram yang masuk syurga wajib masuk neraka bila ambil hak orang Islam. Lepas tu sahabat pergi tanya walau apa ni walau kalau hak yang ambil saat ni tu kecil sekalipun sikit sekalipun. Nabi jawab pula dah di hujung pada hadis tu. Nabi kata sekalipun dia ambil satu ranting daripada kating sugi. Faham kayu hak dia mana buat sugi tu kan. Walau khadiba min araq. Sekalipun ambil kayu sugi tu hak dia mana buat sugi tu. Sikit ya kayu sugi. Kalau ambil dengan tanpa izin, ambil tanpa kebenaran, wajib masuk neraka. Haram masuk syurga. Tu. Ini nak royak kita temu di dalam ni. Anilah habis itulah ibu-ibu, ayah-ayah. Alhamdulillah di sini di kampung-kampung ni kampung gurung. Kampung gurung. Gurung bukan makna takut kita tanya dah tok imam sini. Kau mana tok imam boleh sini nama kampung gurung-gurung. Ya tu hari tu ada air lelaki tu. Air bunyi gerung. Patu tak ada orang nak gamak pakai buh nama kampung eh. Udah mudah buh nama kampung. Buh nama apa? Kampung gerung. Pasal air gerung tak? Gitu tak weh? Betul tak ni? Kalau tak email Raya silap-silap lah kita pun. Tapi mujur kau kita ni kampung gerung. Dari ada di negeri, apa di dunia kita, di dunia kita. Kita tak raya kat pasal mana. Ada di dalam dunia kita ni, nama satu kampung tu, kampung beruk. Dah nak buat guana dia. Boleh jadilah dalam kampung tu beruk ranyuk amaknya. Nah. Maka kampung beruk ni dia duduk lepas belah suk lacuk hujung. Makna kampung lepas ada kampung beruk tak ada dah. Suk kampung. Tiba-tiba hari tu orang nak kelik kampung beruk ni. Dia naik kereta namai. Naik kereta namai maka lenda ni.
orang jurun nanya orang naik tah kereta ni ke? Dia tanya, "Baik, tunggu mana baik?" Oni kata, "Kita nak tunggu bangun tah." Ah, kata. "Oni, oni nak tunggu di lubuk luah." Ah, lubuk luah. Bawa habis kampung tinggal ada 2-3 orang sup dah, sup kampung beruk. Orang hok juru kelenda ni kata hok 3 orang ni beruk belaka dah. Mana kampung beruk? Dah nak aku mana dah? Ah, tu dia mau ngikut nama kampung. Baiklah. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, kampung kita ni alhamdulillah nasib baik. Nasib baik betul mana? Nasib baik ada masjid, ada jamaah, dan ada orang mengajar pada tiap-tiap pagi Jumaat. Tu nak oyak nasib baik. Tanah kampung mana yang ada masjid, ada Jumaah, ada orang mengajar, itu tanda kampung, itu tanda kampung subur. Kampung ada keberkatan. Nak kata berapa ramai kampung, masjid pun tak ada, kena pergi tupai sejik demo. Nak kata berapa banyak kampung, kampung masjid ada tapi Jumaah tak ada. Ada dua peria ngorik dengan isu. Dan nak kata berapa ramai dan kata berapa banyak kampung, ada masjid, ada Jumaah tapi tak ada orang ngajar. Mari Jumaah lah, mari Jumaah kelik, mari Jumaah kelik, tak ada orang ngajar. Bila tak ada orang ngajar dalam kampung tu, ulama kata kampung tu gelap. Nah ni, gelak kampung tu. Dah kena boleh kata gelak, pelita penuh. Pelita tak patah lagi, tak pes sijik dalam sijik. Dok, gelak sini bukan makna pelita hok cerah ni. Gelak di sini makna tidak ada suluhan arahai untuk selamat kita di dunia, lebih-lebih lagi selamat di akhirat. Makna tak ada orang ngajar. Bila tak ada orang ngajar yang nak royak kata hok ni halal, hok ni haram, hok ni sah batal, hok ni dosa hok tu falo. Kita nak dengar mana? Kalau tak ada orang mari beroyak di masjid kita, tak ada tuan guru, tak ada bapa, tak ada ustaz mari mengajar, mari baca di masjid, nak tahu mana? Ada kedai orang duk kira bercara dalam kedai kopi, kata oh ni tak sah ni sebab tinggal satu rukun sembahyang ni, salah satu di antara rukun sembahyang ni kena tomak ni noh dalam rokok. Tiba-tiba dalam rokok ni tak ada tomak ni noh ni, luput satu syarat. Syarat di dalam rokok kena ada tomak ni noh. Tiba-tiba mu tinggal tomak ni noh, mu rokok pah pung haludah ni, tak sah. Ada dak bicara bab ni dalam kedai teh? Ada dak bicara bab ni di kedai kopi ataupun di tepi bantah belah-belah duk ngai atas getok? Ada. Ha. Pika pula dah tak ada pakai tukar ahli amaknya ni. So cukup perut tengok apa. Gua nak ni tuai pika ni. Ha. Kukuk. Awak-awak dah. Ah, tak gok. Tak apa kau. Ah, ya turun sikit-sikit kali gitu. Eh. Kena baik ke? Ah, kena baik ke, takut ketuguk budak dak. Turun pun. Apa saya tak nak tahu. Ah, sini. Ah, alhamdulillah. Ah, boleh. Ah, alhamdulillah. Terima kasih. Akhlik kepada cerita kita. Tu nak royak kepentingan ibu-ibu dan ayah-ayah hadirin dan hadirat berkenaan dengan kita nak jaga email tadi. Email Allah bagi dah. Free ya. Dengan tak ada kena bayar. Eh, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, ibu ayah nak tukar dengan email ni kena tinggal kampung. Tu hijrah pergi dengan Nabi. Kena balah dengan adik-beradik. Tu perang berlaku, peperangan Badar, peperangan apa ni Bibir, apa peperangan. Tu peperangan bukan dengan orang luar, dengan anak beranak, dengan adik-beradik. Demi untuk nak jaga imej. No, kena tinggal kebong, tinggalkan harta benda. Seperti mana kita dengar semua sahabat Nabi bila masuk bulan Muharram tu ke? Musim orang royak. Cerita Nabi kita hijrah, ma'al hijrah. Nak kata berapa ramai sahabat-sahabat Nabi hok kaya raya di Mekah. Siapa pergi dapat arahan kena hijrah bersama dengan Rasulullah, tinggal harta benda. Seperti mana kita dengar cerita hok Suhur gak Abdul Rahman bin Auf, orang kaya, orang sekti, orang hartawan yang berada di Mekah, zaman mana Nabi kita hijrah, dia rela tinggal habis segala harta benda kekayaan untuk bersama dengan Nabi demi untuk nak jaga iman. Tengok, ini nak royak pengorbanan orang ramai hari itu. Dah kita hari ni nak jaga imej, apa kena tinggal kampung dok? Apa kita kena tinggal kebong, kena tinggal tu, kena tinggal dok? Dok, apa tanggung tu? Hanya tinggal rumah setah.
Pagi start. Pagi Jumaat sama tarah nak Jumaat. Tu pun teriklah, terik. Teriklah. Bapa baca lebih kurang sejam setengah. Jarang nak baca kitab sampai dua jam. Jarang. Ambo tahulah duk baca juga kitab sikit-sikit daripada besar. Terbaik-terbaik kot sejam. Terbaiklah tu. 40 minit, 50 minitnya tu ya. Pasal kita tahu orang dengar ni, dia boleh ok dengar ni. Terik ni sejam. Tu pun kena buh cerita. Kalau main duk royak ha hukum, ha rukun syarat, nyerah tu. Nyerah. Pasal yo. Ibu hari gini. Setel saat ni, dia janji dengan Allah. Dia janji dengan Allah. Dia supah nama Tuhan. Wa bi'izzatika, dengan kehebatan kau ya Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Aku nak menyesak habis anak cucu ada semuanya. Tu dia supah dengan nama Tuhan. Mana dia pisah juga nak bagi kita jadi sesat. Nak pisah juga supaya kita masuk neraka bersama dengan dia. Setel. Habis tu kita boleh bila ngaji, bila dengar, bila nak betulkan iman, nak betulkan amalan, nak betulkan kebaikan kita. Setiap hari kata, kita ngaji tu, okay? Masa budak-budak gitu di pondok sekolah, cuklah tujuh. Dah nak ngaji setara mana sangat, tengok. Bapa, mari duk ngaji. Hatu lo tu. Duk ya, rukung, syarat, batas, maya. Cara ambil semaya, tak kena tak keti lagi hatu. Dia bagi bisik. Pijak setiap. Kita ramak dia ni ngaji cuk pohok kan Ustaz. Ramak ke dia ngaji cuk mosong kan. Dok lebih pada doktor, profesor lagi. Orang hebat pada kita tipu dia. Hebat siapa suku, siapa sembai. Seperti Bal'an bin Ba'aurah. Tipu di Iblis, tipu di Ustaz. Engkau siapa mati tanpa ini. Balsiso wali Allah. Orang yang keramat. Apa pria tipu di Ustaz. Mati tanpa ini. Na'udzubillah. Dok kita ni biasa. Ya tamat damai. Ya. Apa ke setiap buat pah dengan tangan nyenguk terus di dalam mengaji tu. Habis tu kita bila mana bak ngaji hak kena dengan hukum hakam Allah, jadi segar, jadi malah, jadi mengatuk. Pasal setiap tak kena kara kebenaran. Ingat tahu setiap kara hak kena dengan jalan agama malah nafsu kita segar. Apa boleh gitu? Kerana Nabi kata dah, innal jannah huffat bil makarih. Sesungguhnya syurga Allah itu dipagar, dilikung dan dikeliling dengan perkara hak kamu tak setuju dengan nafsu. Innan nara, sesungguhnya neraka Allah itu huffat bil lazzati wasyahawat. Dilikung, dipagar dengan perkara hak kena dengan setuju dengan nafsu. Kena dengan kelazatan dengan hati-hati kamu. Habis orang minat dengan buat maksiat. Boleh? Mereka setuju dengan nafsu kita. Habis itu klik kepada cerita kita nak kecek untuk nak jagakan iman maha sangat ibu yun. Islam sangat-sangat harga tinggi. Jaga-jaga. Cara kita nak ngajak, nak jaga tak lain tak bukan. Dengar-dengar. Mengaji, belajar, wipah sungguh. Supaya iman kita tak rosak. Kerana nak kata berapa ramai dekat-dekat nak kemak, Nabi kata, yusbihu rajul mu'min wa yumsi kafir. Bangun pagi-pagi berime, petang kare jadi kapi dah. Mudah orang dekat nak kemak ni jadi jatuh agama. Antaranya jahil, tak reti. Bila jahil tak reti, dia kecek menganying-anying dengan Islam. Ni ada dalam ni, dalam media sosial. Dia kata ikut kita, kita tak say kelubung. Apa-apa duk gaduh dengan kita. Demo klik kelubung lah cara ke demo tu. Masing-masing dosa masing-masing. Kita tahu cekat atas dosa. Kita nak buat ikut kita, apa duk cara hak kita. Tengok orang lagu ni masuk dalam orang lawai ke tak lawai agama ni. Bila lawai agama, dia batas diri dah dengan akidah. Batas dah imej dengan serta-merta. Tak mesti dia kena sembah beralah. Tak mesti dia kena sembah tokoh. Bila dia lawai hukum tu, he, orang kata, orang tak leh tu. Bubuh gambar, bubuh decok dalam TikTok. Main tak kelubung, duk kecek. Nyapung gitu-gini, tak baik tu. Kita orang tino gitu-gini. Haa, secara-cara kita ikut kita. Ha, kita ini masuk kata dia lawai dah. Bila dia lawai tegak dengan serta-merta, dengan automatik, akidah dia terbatas. Keluar dengan daripada Islam dengan tak ada payah kena dengar kata apalah aku tak sejadi roh Islam. Aku nak jadi kafir. Tak ayah kata gitu. Dia jadi dia sendiri. Habis itulah benda ni benda yang penting ayah ya. Ibu-ibu, hadirin dan hadirat, lebih lagi muda dan mudi. Muda jagalah pemuda weh. Comel dah kalau kita duk kasang dengan orang tua. Jangan jauh dengan orang tua. Jangan jauh. Ingatlah lapis pemuda dan juga pemudi.
Bila mana kita lah jauh dengan orang tua, orang tua pula dah pun kelahi dengan orang muda, dua-dua tak pakai, Nabi kata. Dua-dua tak jadi. Nabi tak ngaku umat. Laisa minna, Nabi kata. Bukan umatku. Siapa dia? Malam yarham saghirana. Orang tua yang tak kesian kepada yang kecil, mana pemuda. Walam yuwakil kabirana. Dan orang muda tidak hormat kepada orang tua. Dua-dua tak pakai. Lalu tu kita tengok pada kampung kita Gerung ni, kampung Gerung ni, alhamdulillah tengok pemuda Masya Allah, tabarakallah. Inilah di mana yang disebut oleh Bapa Karim kita tadi lah. Kalau tak sabit dengan ada pemuda, orang tua tak usah kata nak diri weti, nak piku papai keping rok kedok tau. Main guana piku pak lagu guana teh. Lelah, lelah dah buat teh. Lom, lom, pak lom ke diri weti dan wasa mata kelabu. Lom, kok ni, haa, kama sini. Dalam ni dah. Haa, ni, daripada jasa orang muda lah. Rang dia banyak. Cuma orang tua tolong beri semangat. Deh, jangan kak cangwak. Orang muda yang ada juga bila kak cangwak dia mecok. Ya basa dia, basa dia. Ya kita kena tahu lalu. Antaranya lah, ulama' kata, kita nak menjadikan masyarakat kita, masyarakat yang satu. Masyarakat yang menyatukan. Yang bergading bahu, yang berkotong royong, bersatu hati, bersatu padu. Tama kali kena buka dada wiluah. Dah sungguh. Kena buka dada wiluah. Yang panggil salamatus sadri. Lapangkanlah dada. Apa maksud lapang dada ni? Makna hok sikit sebanyak. Janganlah wak jadi besar. Bagai taklah mana, bagai gitu-gitu tak sah mak, tak sah besar lah. Merah. Demo ni banyak duk tanya. Banyak kita pergi tempat-tempat ceramah ni. Ceramah ni kita tanya dulu. Nak kecek bak gapa malam ni. Bersatu padu. Nah. Bersatu padu. Apa banyak kita pergi nak kampung suruh kecek bersatu padu. Kenapa eh? Jawabnya kerana kampung tu masing ada masalah. Kampung tu kampung yang ada masalah. Mana ada masalah tu? Kalau kampung tu bersatu padu dah, tak kena letak dah mau duk bersatu padu. Tak mau duk lain dah pula. Mau duk. Neh, ha, kita menjadikan kekuatan untuk beribadat. Mau duk lain lah. Ni kita satu padu lah. Satu padu. Ini tanda kata kampung masih, kampung itu ada ke masalah bagi. Untuk nak menyatukan hati. Lalu tu cara kita nak menyatukan hati tak lain tak bukan. Ulama' kata, kita kena lapangkanlah dadu. Lapangkan dadu. Maksudnya apa? Jangan ambil besar perkara hak kecil. Nak balah pun wibijak. Wibijak nak balah. Bukan semua kita ambil wak balah. Kadang-kadang buku kecil pun wak balah juga. Habis tu kita nak royak sejarah. Keruntuhan kerajaan Uthmaniyah. Kita dulu daulah Uthmaniyah. Islam kita dulu ni yang besarlah kita panggil. Maha Amnat di zaman hari tu. Tapi keruntuhan kerajaan Uthmaniyah salah satu asbab lah ulama sebut. Salah satu asbab balah pun untuk anda. Tak usah kata nak satu. Ya balah dengan buku tak patut balah. Balah ha ekor serbai. Hak ni kata ekor serbai tak sebelah kanan lah hak paling afdal. Hak ni kata hai dok. Tak sebelah kiri hak lapis hak paling hebat kali. Paling molek kali tak sebelah kiri. Hak ni kata dok tak belah betul ni baru no. Balah buku tak sepatut. Buku tak jadi buku. Ha ni salah satu di antara kelemahan umat Islam di zaman kita. Kita balah pun tak pandai. Tak usah kata nak satu. Ha dah tu. Balah pun kita tak pandai. Mana kita ambil perkara hak wak balah ni perkara tak penting, perkara tak besar. Perkara tak atuk balah. Tapi ambil wak balah. Esok-esok nak balah wi besar dulu. Wi perkara ni perkara penting, perkara perlu. Baru kita wak balah. Baru kita wak kira. Baru kita wak kecek. Haa tu. Ini cara dia. Dah gitu. Haa mudah-mudahan kita boleh ambil lah pelajaran sedikit sebanyak daripada tausiah ataupun tazkirah yang Allah saat ni sebut sedikit sebanyak. Utamakan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Supaya Allah pun dapat kesedaran dengan perkataan hak diri sendiri. Dan ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, pemuda yang juga pemudi juga penonton yang mana bersama dengan kita malam ni, buat muhasabah yang disebutkan oleh Bapa Karim kita tadi, hasibu anfusakum, taklah kamu hisab ataupun kira hadiri kamu.
qabla an tuhasabu, sebelum kamu akan dikira dihisab. Lalu tu sebagai round pertama bagi saya, dan kita kan belum kembali budak beri kepada Bapa Karim kita round yang kedua untuk Bapa Karim kita sampai lagi tausiah ataupun tazkirah apa yang dia nak sampaikan kepada kita. Fadli tafadhal, masyukur. Alhamdulillah, terima kasih kepada nah, ayah mai kita yang sudikan bagikan tausiah dan nah, bagikan penasihat untuk kita nah di dalam keadaan jagakan di dalam keadaan masyarakat dalam kampung kita. Baik. Alhamdulillah. Bentuk yang kita nak tazkirah, muzakarah amo nak sambung. Nah, yang mana ayah mai kecek di atas dasar kekukuhan, kekuatan di dalam kampung. Apa ni? Kita nak kecek bentuk daripada kekuatan kampung kita. Kampung kita sekarang ni ikutlah beberapa tempat yang kita dok jalan gi itu. Nah, orang okay, panggil kalau kira mari nisbah gapo ni cukup siap mari belakang dah. Dengan tok nebe pun ada, dengan tok menai pun ada. Nah, dengan ayuk pun ada. Tapi agama kita bukan sekadar tu. Bukan sekadar kata ada tok ni tok nebe. Bukan sekadar kata ada nayuk. Bukan sekadar kata ada tok menai, ada oboto membawa kepada kampung tu akan maju jaya. Tak sama sekali. Bahkan ulama ada kecek, Nabi kita ada bersabda kecek di atas dasar kampung kita. Apa yang Nabi kata? Nabi katanya qiwamu dunya bi arba'ati asya'a. Bermula paku. Nah, untuk nak mengejakkan akan dunia atau kejakkan akan kampung kita lah, kita kejak bahasa kampung kita. Kena ada gapo oleh kampung kita. Supaya kampung kita ada kekuatan. Jawabnya bi arba'ati asya'a, dengan ada pak karo. Selama mana pak karo ni ada dalam kampung kita, insya-Allah Nabi akan jamin seluruh kampung. Kampung ni tak akan runtuh, kampung ni tak akan rusak, kampung kita tak akan punah. Tapi kena ada pak karo ni ya ayah mai. Tapi golek pak karo ni jaga-jaga nak ada. Tapi kalau kampung kita ada honing, alhamdulillah, seolah masuk dalam gulungnya kampung Nabi kita jamin. Gapo yang pertama untuk nawi kita kampung kita kejak, untuk nawi kampung kita kukuh. Yang pertama tak mula-mula lah gapo bi ilmil ulama, mau kita panggil dengan ada bentuk buat pelajaran dalam kampung. Nah, sebab ayah mai kata sini alhamdulillah kampung gerung kita ni ada pada masjid. Nak-nak hari Jumaat, hari apa ayah mai? Nak-nak hari Jumaat ada orang tazkirah. Nak-nak hari Jumaat ada orang mengajar. Itu satu dah, satu tanda edah. Eh, bukan mudah ni. Bukan kata setiap kampung tu nak ada orang mengajar. Ai, bukan mudah. Lo ni kadang-kadang nak ke kampung ada anamai. Tiap-tiap kampung ada tempat apa? Ada belakang. Tapi tempat kampung, kadang-kadang setiap kampung tu ayah mai dia. Nak ada bomo untuk mengajar ruhani tak ada. Untuk badan ada. Dalam kampung ada bomo urak. Dalam kampung ada bomo mocok. Dalam kampung ada bomo tu, ada bomo ni. Tetapi kadang-kadang bomo untuk nak ajar ruhani kita ni tak ada sekarang. Pak cuba perhati tengok mama. Orang kita dok balas sekarang ni buku gapo. Hei? Yang ni hok sapu muka nyogi kato, hok tak sapu muka, hok tak sapu muka nyogi kato, hok sapu muka, hok tak wak muluk nyogi kato, hok wak muluk, hok tungku bo tak gi kato, hok tak tungku bo, buku gapo kalau kira mari. Jawab saya, buku tak reti. Hok wak muluk pun yang tak reti cara ni, yang reti wak muluk saya. Hok tak wak muluk pun tak reti keadaan hok tak wak muluk ni misalnya. Sebab tu Sayyidina Ali kata ada satu kata eh. Apa Sayyidina Ali katanya? Sayyidina Ali katanya ialah annasu a'da'u ma jahilu. Manusia ni dia jadi seteru dengan benda hak dia tak tahu. Itu ke mama? Dan kita tak tahu sebalas lalu dah. Apa lah misal sawi mudah kerti? Kalau dah kita masuk market teh. Oh malam ni saya, mau tak nampak. Ramah ke? Okay.
Dek, lama. Tapi Amor tak nampak. Dia gelak ni, pelitor ni sini. Eh, main wear pelitor ni sikit alih ke? Pelitor ni, spotlight ni. Amor pecah, we. Tak nampak sekarang. Habuk biar tau. Nah, ramah ni. Nah, orang tu ramah tapi spotlight duduk sini. Pecah tengok-tengok. Aduh. Orang berdiri pun tak alih pula nampak spotlight di bawah tu. Nah. Pecah. Jangan paling dia mula pecah. Sosok paling dia mau nyanyi-nyanyi. Alih, tak pucung ke pecah. Nah, baik. Satu. Apa yang kita nak lihat? Ni. Spotlight tadi. Lep ni sikit ni. Bebek. Spotlight tadi witi ni. Hoksah ni. Loh, mata-mata lah. Ini hoksah ni. Tak kotor sikit apa? Ni ambil spotlight ni. Tak kotor sikit apa? Ni. Dek, tak kotor sikit apa? Kena? Lu kaya lu. Oh. Ya lah, lep sikit. Lep pelita sikit. Ya. Nah, dia pecah peti mata. Nak ita tak boleh rasam ni. Kita lep sikit. Tu jomel ni. Baik. Baik, kita klik kepada Humi Asar. Apa Sayyidina Ali kata? Sayyidina Ali katanya an-nasu ada bau napa orang lah. Tak nyapa pun mama dia punya. Dek. Dek. Sayyidina Ali katanya an-nasu ada uma jahilu. Manusia ni yo jadi seteru dengan benda hak dia tak tahu. Dek, kita tak tahu balas lalu lah. Mudah ni. Kita masuk dalam kedai teh, amon nak misal so. Kita masuk market teh dalam kedai teh. Dok hirup teh molek-molek perok-perok kita dah hirup teh. Datar-datar dalam keadaan kita dah hirup teh. Nyo ada orang gila seorang. Pas kita tahu kata yo gila. Yo manggil belakang kita yo tong pala kita. Kita papa balik sengah. Lah nate gila ning. Amon nak tanya mama dia. Mama, kita tahu kata orang gila mari tepala kita bela-bela kita nak makan teh. Kita nak murih lak dia. Kita murih dak? Jawab kata kita tak murih. Hage nak tak murih? Karena kita tahu kata ya alba. Kita tahu kata ya gila. Pak kalau kita buat gocah kan ya gila pak kita mata mu tak pakai mum. Karena kita tahu kata ya gila sampai tu walaupun yo godek kita, walaupun yo hati kita sekalipun, kita tak marah. Oleh kerana kita tahu kata ya gila. Tetapi apabila kita nak makan teh tengah sedap, bela-bela kita nak makan teh, datang-datang orang gila saat itu. Mari godek kepala kita, di dalam keadaan kita tak tahu kata ya ni orang gila. Gocoh ke tak gocoh? Gocoh ke tak gocoh? Tak cabut lebih krisi kau tu. Kenapa? Karena kita tak tahu. Kenapa saat ini kita tak hati dia? Karena kita tahu juga. Dalam masyarakat kampung kita sekarang, jika kita pakat tahu berapa, ni sebuah bahagia garis seugamu. Dan kita tahu ni, kita tak marah lalu. Kita tak balah. Satu, kena ada gapo? Jawab katanya kena ada gapo mau kita panggil? Jawab ilmu ulama. Kena ada we ada latih pengajar-pengajar dalam kampung kita. Jangan we serak. Kena pisah we ada. Apa? Kampung mana tak ada lagi deh. Kena we ada latih pengajaran agama latih we ada kepada kita. Dalam kampung seminggu sekali tak apa dah. Sebulan sekali pun tak apa dah ya mai. Tujuan nak we ada. Yang kita berasa tak apa. Pak Halimah tu, tak apa. Tak ada apa, tak apa. Duk mengaji dalam Facebook dah. Duk mengaji dalam Laisop dah. Ayo tak serupa. Ngaji tak payah boleh tanya pergi mari. Tapi mengajar dalam Facebook ni, you know what, nanya apa tak boleh. Kita kena pergi ada hak talaki, Arab panggil. Talaki, bersua muka di hadapan kita. Satu. Maka ilmu agama ni penting. Sebab ayah mengoyak sana. Kalau kita semaya tanpa ilmu, semaya kita tak terpakar. Kena ingat ya? Kalau kita semaya tanpa ilmu, maka semaya kita tak terpakar. Ibadat gapo sekalipun, you kena ilmu. Al-ilmu imamul amali. Ilmu tu ke ketua bagi amal. Amal tu makmum, imam tu. Ilmu tu tu imam kita. Satu, lah ni kita kena
hasibu. Kena pesak di dalam ilmu yang kita, dalam amal yang kita buat sekarang ni ke, ada ilmu tu setara mana. Kena cek muka. Orang tak ada ilmu buat amal ni, ayah mai. Orang tua ibarat supaya buat kereta. Hei, buat kereta pandai. Amal nak misal sewi ke mama dia. Ada orang seorang buat kereta. Tak ada lakar faidan. Tak ada tepuk orang. Cot pun kena tepak molek. Tak ada buat salah undang sikit pun. Tiba-tibanya cot kereta. Ada sedadu gitanya. Nong, atapi mi baik kapki mai. Kita royak kata tak ada baik kapki. Amal nak tanya. Kena igak ke tak kena igak orang tu? Kena igak ke tak kena igak orang tu? Orang tak ada baik kaki. Wah kereta panah. Tapi baik kaki tak ada. Kena igak ke tak kena igak? Jawab kena igak. Igak apa? Amo tak ada lakar faidang. Ha? Igak apa? Amo tak ada tepuk orang. Igak apa? Amo cok kena tepak. Igak oleh kerana mu tak ada baik kaki. Supaya tu. Lalu ni kita sembahyang molek belakang. Rokok, sujud, eh tidak kena molek. Tapi nak tanya, mungkin ngaji mana? Pia royak ke mungkin kata semaya baik ni kena? Pia royak ke kita duduk semaya dengan agama? Orang semaya dengan agama, supaya buat kereta tak ada backup key tu, tak faham orang ni. Habis tu kena tanya backup key kata, sekat aku duduk ngaji apa? Sekat aku duduk buat amal sekarang, aku duduk ngaji pia. Pia royak kata kena. Fatiha, ho kita dah baca tu kan? Pia royak kata kena ke kita dah gamuk sorang? Hai duk baca lah ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yakin dah kata kena. Pia royak. Kau rasa lu gamak. Kuasa kena. Dah ku sore ku siap ngom. Ya kena ada orang sen. Kena ada terguru sen tepi. Gi cari orang bak pandai sore. Gi tanya dia. Baba, dengar sikit na. Amon nak baca Fatihah. Kena ke tak kena. Betul tak betul. Baba tu lu tegah na. Baca apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak apa kata ya kena lah. Tak apa sah semaya kita. Satu, kita nak gapa weh? Ilmu ulama. Kita kena ada buat pengajaran. We ada mengaji dalam kampung kita. Jangan tinggal sama sekali. Ni cara. Maka alhamdulillah kampung kita sekarang ada dah. Apa? Ilmu ulama. Ada hidup mengajar dah. Nak hari Jumaat lepas pagi tu deh. Satu, satu lepas satu paku. Paku yang true untuk lebih kampung kita tegak. Gapo yang kedua wei? Yang kedua Nabi kata ialah adlul umara. Mau kita pengen gapo? Keadilan bagi orang jadi pemimpin. Orang jadi pemimpin kena ada sifat keadilan. Apa mana adil wei? Wak betul di atas jalan yang uneh Allah Taala nak. Wei betul. Sebab kata adil ni, ada ulama wak kaedah mak ayah mai. Apa mana adil? Letak benar kena tepat. Tu panggil adil. Seorang tok nebe, dia pergi temu orang duk buat benda mabuk. Seorang tok nebe, pergi temu orang buat benda mabuk. Pergi temu orang buat benda tak molek. Datai-datai dia sari tak godeh. Datai-datai dia tak lari. Datai-datai dia tak murih. Reti katanya pemimpin tutup nebel tak ada. Kenapa? Tinggal kerja. Kerja dia tutup nebel. Kerja dia kena murih. Kerja dia kena kata. Seorang tu imeh. Orang tak nak pihak tu baik semaya. Ya tak kata apa. Ya dia diedik. Tak ada orang tu baik semaya di maaf. Ya tak kata apa. Tak zoling. Orang panggil tu imeh tu zoling. Balah mana tu nebel hak ada. Ya kita tengok orang dia buat benda mabuk. Ya lari lah, ya kata lah, ya tapal lah, ya ikatai lah. Tak zoleng. Walaupun tu nebel ya hatai sekali. Tak zoleng. Kenapa? Kena pada tempat kerja hak dia tu. So orang tu imej. Ya mungkin lah ke ahli kapung. Hawa ahli kapung tak terbit semaya. Hawa ahli kapung tak terbit mengaji. Tu imejnya marah. Tak zoleng tu. Itu panggil apa? Adilun. Tu keadilan. Kita nak keadilan. Adlul umara, keadilan yang ada pada pemimpin. Allah, kita nak sini. Ha, habis hari ni mari jumpa dengan Tuan Ebel, kita berasa segar hati. Dan jumpa dengan Tuan Ebel, kita ni berasa segar hati. Kenapa? Nampak ada keadilan dari diri dia. Ni, tepat-tepat lah kadang dia buat kerja abis ni deh. Kadang-kadang Tuan Ebel tak ada serah ke ustaz. Oh, tapi Tuan Ebel, kita Tuan Ebel nama gapo eh? Tuan Ebel nama gapo amat? Amo tak nak tanya nama. Nama pun tak ada bagi kita.
Ya, tak ingat nama Tok Nebel. Oh, tak kenal juga. Tak kerti juga nama Tok Nebel pun. Asia dah lah. Tok Nebel nama apa? Tok Nebel ya. Tok Nebel apa? Paya. Tok Nebel pelaya. Allah beleh. Alhamdulillah. Nah, telebe kita. Itu yang panggil kapa tu? Adalah umarok. Hei, golek lah. Ayik saya dengan ayah main ni. Gici amuh di beberapa tempat. Golek kalau hijau baik ni dah. Tok Nebel jangan nak ada. Jangan Tok Nebel nak ada. Nung Tok Nebel ya duduk mana Tok Nebel weh. Allah, kalau sebut kata Tok Nebel ke. Dia goyak Tok Nebel kok lain ni ayah main ni. Kalau Tok Nebel kok lain ya duduk mana weh. Amazon. Kau makan kafe lah. Tak nak beradu geti. Allah, kek pala berhanu lalu hei. No ya kata, tapi alhamdulillah. Malam ni mari belakang. Nga obobo, nga corobo, nga oso, nga osomo. Dek-dek tak tahu. Tak apa lah. Ni, alhamdulillah. Nak apa? Adalah umarok. Cuba tengok, leh kampung kita. Wapa bala tu orang ni. Kenapa? Adalah umarok tak ada. Tak ada leh pada pemimpin tu tak ada. Boleh jadi Tok Nebel mula tak ada nak semayang. Boleh mula jadi oboto tak ada nak semayang. Sampai tu satu sejak. Orang kampung banyak mari. Tapi nak cari orang pangkat martabak jaga nak ada. Tak ada. Amun royak anak tepak terah weh. Amun royak anak tepak seumur ni. Nak pergi kampung hidup tak payah. Kena apa? Kena orang raja yang buat kerja benar ugamo. Ambil buat dunia, mari menikah dengan buat ugamo. Hidup selalu dah. Amo nak mikir sorang tu bebel mama tu bawa tengok sorang bebel. Learning dia ngak lek apa kita kena bebel. Allahu akbar Allahu akbar. Ramar tu be ramar. Ramar. Tak ramah. Ha kena muga orang bebel tu orang tak ada kelah apa. Masanya dok bebel dia takau. Hai tera. Tera wi kampung kita sekali. Wi tok nebel leh gibel sekali. Amo yakin corobok kita ayalah. Kita nebel gibel. Allahu akbar. Allahu akbar. Hu, cara botoi. Tak nebel bel. Soalnya tu tak ada mana junuk. Gimana dulu. Kau dia. Kenapa? Yo ada power. Tak nebel. Yo ada power. Lah ni pihak ada bel. Bekau. Allahu nak gila. Alah ke. Kenapa? Power yang tak ada. Sampai tu yang kena ambil ahli dunia tu. Dikijak agama baru sedar. Apa? Sebab bola. Apa bola sekarang? Nak maulah hati ke makan? Hwapak kena ke makan. Wibayung sepak ke makan. Gino? Tak ada payah. Kena tukar. Ambil tok menek. Wibayung di ke makan. Pihak berani terawih. Tak ada pihak berani pun. Kenapa? Ke makan kru pelak. Pihak tak tahu. Yang kena ambil orang kelas. Orang panggil. Saat ni tok nebebe. Pihak komak weh. Tok menek komak. Wabak. Serobak. Tok imeh. Tok menek komak weh. Gerak sikit weh. Tak kelek dah. Coroboh kat tidur situ. Weh tok menek tu komak. Ha? Siapa dia tok imeh weh? Tok imeh ke? Oboto. Bismillahirrahmanirrahim. Ugama. Baca ketepuk. Pihak baca ketepuk. Oso. So nak weh kata kotek sirapu. Wei oso baca. Tukar-tukar so bawa warna yang peroning dia tu. Itakullah. Pia orang ni tidur. Pia orang ni tidur. Hai. Ni dak kita. Lah ni pia baca tebah. Tok khotik ya. Tapi yo ketakau. Pergi tukar so. Itakullah. Hakau tu khotik. Fakle bawa pakai tidur. Masa orang tu rata nak pia orang komak menggerak tadi dah. Yo gino tidur kan pun tak ada orang takut. Ni tak oso, baju jubah sama kata baju korang dia. Wok ngah peroning naik, nampak tidur saya kau pedih mampu dia tekor. Kan apa? Kita nak we hidup. Kena ada apa? Kena ada lelu umarok. Kena ada keadilan bagi pemimpin. Allah. Habis tu, kapung mana ayah mana? Tok nebe tu baik semaya jemaah. Tok menek tu baik semaya jemaah. Coropo tu baik semaya. Tak teramu kapung tu selalu dah. Minta hujah ini. Hujah tu orang selalu dah. Minta orang semaya lah. Dua orang lah. Adil Umarok. Dua orang tu. Hah, maka teramama pejah mata tengok. Le kapung kita sekarang. Hok amok kecek dua perkara tu ada kena lagi. Dua orang tu. Yang tiga pula.
Gapo yang ketiga? Untuk nak kampung kita gagah. Untuk nak kampung kita kejak. Untuk nak kampung kita kukuh. Gapo yang ketiga? Oh, yang ketiga ni Allah berat juga nak kecek. Gapo eh? Sakhawatul aghnia, keborohan bagi orang kaya. Orang kaya le kampung boroh. Nak cari mana? No. Orang kaya le kampung tu boroh. Ni le kampung kita gung kita. Siapa hak dia kaya? Yo tu boroh. Speaker pada yo sore. We talk okay tu sore ya bayar hak speaker kalau kita. Dah. Yo orang kaya ni orang tua ada ibarat. Orang kaya ni ibarat sebuah gajah. Gajah yo besar mama gajah we. Besar, tapi gajah yo besar, yo tak nampak yo besar. Kenapa? Yo nak lindung di telinga dia. Pak orang nak pegang gajah, dia panggil cik, oh cik. Cik weh, yo besar. Tapi apa yo takut pada manusia? Kerana yo tak tahu kata orang kaya apa sebut. Tua kaya, tapi yo tak khabar kata yo kaya. Dia sesok situ. Cuba tengok orang kaya lah ni. Kalau kita pergi sabda pergi salih apa sama dia. Assalamualaikum. Ha, mari pulak dah. Kalau bunyi serabut lah. Walahan we dua kok ya. Tapi bunyi payah. Kenapa? Nak gapo? Sakhawatul agniya, keborohan bagi orang kaya. Orang kaya kena boroh. Lek kampung kita, we ada orang kaya boroh. Allah. Hei, tadika pada yo sore. Muka yo wak umur yo habis 6 juta yo sore. Aku tak herau ni. Nampak tak? Wak umur habis 4-5 juta. Kutik kera tak ada. Tapi ni wak tadika 2 bilik. Kutik kera tes kak tak patah. Allah kriak mu yang panah-panah ni. Kenapa? Kita nak kepada orang kaya. Pak orang kaya, apa orang ada tak? Amu harap kata leka punggung kita. Cuba lima lain ni, dia cara laku boleh jadi ni. Nampak mana? Tu pengen sakhawatul agniya. Keborohan. Ada yang kapung kita ada alim ulama. Leka pun kita ada alim umara. Leka pun kita ada sakhawatul agniya. Sorah. Seorang amal leka pun kita kerana we hidup, kerana we berjaya leka pun kita. Gapo selagi? Ialah bidu'a il fuqara. Orang sesak kena rajin doa. Kita orang sesak ni sudah semaya jangan ada tubai. Doa gak dulu. Dah tak ada nak no. Sesak tu nak no. Doa tak ada gaduh. Tubai lah sejenis pemik yang nak mati dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal tu nyong tubai. Eh bagi mana? Lama nak klik di rumah dah, ya kita tak kisi seminit belakang sahur kau dah lah. Hai? Orang yang tak berdoa ni deh. Amor dah terkecek dengan ayah mai. Ayah mai ngoyak ke amor kata, eh orang yang tak berdoa ni deh. Kena malu kepada syaitan. Kena malu ke setel orang. Orang yang tak berdoa tu. Kena malu kepada syaitan. Hagenok kena malu kepada syaitan. Setara syaitan lagi yang berdoa kepada Allah. Ya mana ayah mahu tu ayat sana ke? Rabbi, ya Rabbi, bima aghwaitani la uzayyinannahum wa la ughwiyannahum ajma'in. Syaitan lagi minta kepada Allah. Ya Allah, aku nak tipu keadaan umat manusia. Hai, aku nak tipu. Illa so ya aku nak tipu tak leh. Ibadaka so apa? Ibadakal mukhlisun. Malaikat hamba engkau yang bersifat dengan keikhlasan. Hok tu yang aku nak tipu tak leh. Apa nak kita reti? Nak royak kata setara syaitan. Hok laknatullah tu pun. Ya nak tipu kita. Ya nak buat gapo kita deh. Ya doa kepada ya minta. Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhan kami. Nah, apa yang minta weh? Rabbi lima. Ah, tak ingat rakyat tu. Nah, gapo yang kata? Ya Rabbi. Allah. Kalau ayat lain. Nah, apa yang kata? Qala Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kita ni, kita orang susah. Kita orang sesak lah kampung. Kalau kita tahu khabar kata kita sesak. Kalau kita khabar kata kita susah. Jangan terlupa. Kena rajin doa. Kenapa? Doa orang susah, Allah Ta'ala mudah terima lebih daripada doa orang kaya kan lagi.
Kenapa Allah Ta'ala hantar nak para-para Nabi susah belaka? Nabi mana kata kaya? Seorang yang Nabi Sulaiman alaihi salam. Lain pada Nabi Sulaiman ni ke? Allah Ta'ala hantar daripada fukara, fakir, miskin. Kenapa? Allah Ta'ala mudah terima doa. Sebab itu kita orang susah, kita orang sesak, jangan kita putus asa daripada minta doa kepada Allah. Habis itu luar-luar bagi kita orang susah ni, luar-luar akik tangan kata, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah rahmat tu masuk dari kampungku, ya Allah. Capaklah hati dari kampungku, tegaklah beriman, muahkan akan rezeki untuk masuk dari kampungku, ya Allah, dan bagikan rahmat dan keberkatan untuk masuk. Kenapa? Doa orang fukara sangat dimakbul, sangat diterima oleh Allah. Amo yang sekali lagi untuk nawi gagah dari kampung kita, yang pertama ilmu ulama kena ada pengajiran dalam kampung. Yang kedua adalah umara, pemimpin ada keadilan. Yang tiga sakhawatul agniya, keborohan bagi orang kaya. Yang terakhirnya ialah doaul fuqara, orang susah, orang sesak jangan tinggal daripada berdoa. InsyaAllah kampung kita akan cemerlang, kampung kita akan munawwar selalu dah. InsyaAllah round perak ni apa sudah kepada ayah main pula, insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله itu kita boleh dengar tausiah tazkirah daripada Al-Fadil Bapa Abdul Karim. Banyak sangat yang kita boleh ambil faedah, manfaat ilmu atau panggil mutiara-mutiara ilmu yang boleh kita letak di atas diri, dapat letak di dalam diri kita supaya kita menjadikan diri kita ni orang yang berkualiti atau meningkat berlebih daripada yang lepas mari. Dulu banyak kita tak tahu, alhamdulillah kita boleh tahu. Cumanya begini ialah ayah dan ibu, hadirin dan hadirat, ya ceramah ini sekadar bakit semangat, sekadar bakit semangat ya. Adapun kita nak we tahu dengan secara satu persatu, tak lain tak okey lah, kita kena mengaji dengan secara bersungguh. Mana dengan kita turun pada rumah, pergi tempat majlis ilmu, nak boleh we ada kitab lekat tangan, mengadap bersama majlis yang sama dengan tuan guru. Bapa ada, kita ada bersama, ada kitab. Ini tanda kesungguhan. Bila sungguh, Allah akan bagi. Adapun kita mari dengan ceramah bukan tak ada faedah, faedah juga. Cuma kita nak ambil wak pakar tu payuh, muka sebut rata. Ambil jepuk hak tu sikit, sini sikit. Gitu kan tak? Haa, ni siapa ya? Kita nak membakit, orang panggil ba'is, bakit ke semangat kita untuk kita banyakkanlah berubah. Terutama sekali, kita lepas pada bulan Ramadan, seperti mana yang disebut oleh Bapa Karim kita tadi, bukan sekadar amal kita di bulan Ramadan saja. Bahkan kita nak terus lagi amalan hak kita dah beramal di dalam bulan Ramadan, hingga siapa di luar pada Ramadan pun, kita teruskan lagi. Bawa lagi. Oleh itu kita dapat maklum saat ni daripada pemuda kita, dia kata setagi ni akan ada pungutan derma ataupun khairat daripada pemuda. Kita akan berjalan lah masuk di dalam tempat-tempat yang ibu-ibu ayah-ayah kita ada ni. Maka pungutan derma khairat ni untuk maslahat umum, termasuklah tadika dan juga masjid di sini. Oleh itu petugas pelajar-pelajar kita ataupun pemuda dan pemuda kita hak bertugas untuk memungutkan derma khairat supaya menjadikan hasil ini untuk nak membangunkan masyarakat kita, sama ada berkenaan dengan masjid, apa saja nak guna hak masjid atau tadika kita. Dan alhamdulillah di sini ni hak kita dapat maklum sana ni, kedah syarikat kita ni adalah salah satu hasil. Setiap hasilnya daripada kedai syarikat kita ni untuk membina di dalam kampung kita, sama ada tadika, masjid ataupun apa-apa saja pun hak untuk tengok. Alhamdulillah. Lalu tu petugas kita hak menerima tugas tadi, teruskanlah kita berjalan bawa peti khairat tu, peti khairat masuk tempat ayah ibu kita hak ada di dalam apa, di dalam jemaah malam ni. Mula jalan dah. Ni. Pakat-pakat. Mula boleh dah. Beri dah weh. Ni kita tempat kita orang luar yang tak tolong tempat kita ibu-ibu.
Kita beri ni walaupun sekadar 10 kok, 20 kok, 100 kata pun lebih pun, semua ia kelik jadi kemajuan di tempat tempat kita. Orang luar saat ni tu, ia nak buat maju tempat demo juga. Maka janji Allah yang Nabi kita sebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tansurullah yang surku. Tu janji Nabi. Nabi kata kira kalau mu tolong Allah, nasya Allah akan tolong kamu. Lagu mana kita tolong Allah? Mana kita bantukan supaya agama Allah itu jadi meriah, jadi hidup. Terutama sekali kita menghidupkan masjid di tempat kita. Hidupkan sekolah tadika sebagai asah bagi anak-anak kita. Dan tanah kubur ya, ni, ya, tiga karun ni. Ya. Bagi hak tengah. Dalam kampung golik lah. Kampung golik tiga tempat ni. Ya. Masjid, tadika, tanah kubur. Dan selagi balasoh. Ini orang panggil binu'in hak tengah. Kita nak tahu kata kampung ni kampung hidup. Kampung ni kampung satu hati. Satu padu. Tengok di masjid, tengok di tadika, tengok di balasoh, tengok di kubur. Kalau kampung tu kampung tak roknya, tengok sijik kabur, sijik. Penuh dengan tahi cicak. Kubur ya, hutan, kubur semok hutan. Tanah tak ada orang bicara. Tadika tak ada meja hilang. Ustaz apa ke mana tak tahu. Ah tu cerah tu. Kampung itu tidak ada kemajuan. Kampung itu tak rok. Tiba-tiba kampung kita ni ada belaka dengan masjid, dengan tadika, dengan orang panggil kedai syarikat tau. Ah kedai syarikat tu. Ni bukan semua kampung ada kedai syarikat ni. Pada jual, orang kampung mari pakak beli pakak dah pakak sokong. Hasilnya daripada kedai syarikat itu akan menjadikan binaan di dalam kampung itu. Inilah maju. Teruskanlah. Habis itu betul Bapak Karim sebut tadi. Berkenaan dengan Pak Karo yang menyebabkan kita dapat masuk dalam orang beruntung, bertuah. Ialah kita ada orang mengajar dalam kampung. Kita ada pemimpin yang adil. Yang tahu gunung. Kata pemuda, lagu ni cara gunung. Orang hok mesti nampak tegak, nampak bekan, nampak hebat. Pegel, we berde proning, we jadi oso. We jadi ceroboh. Ha, baru mana sabar dengan dia. Habis tu oso we, ceroboh we. Kadang-kadang dia mau nyindir kita, sah terasa hati. Oh, dia kata sekak jadi oso boleh pergi berde proning tu kok nyawa rok. Dah mana sabar dah. Dia kena ambil orang gagah macam tu. Tak kena ambil hok lembek. Iye, buat jadi oso. Eh, dia kena ambil hok kemah aku tu. Pegang berde pun masuk. Jalan pun jadi nimah kena. Baru kena. Gimbik hok lembek. Budak cucuh berde cucuh kecil. Eh, ha, kena dah tu. Abang panggil kena pada tempat dia. Ya dah. Bila mana umara ataupun panggil pemimpin yang adil, dia guna orang kena pada tempat. Orang ni ha, tugas ni. Orang ni tugas ni. Letak kena. Susung kena. Baru yang hidup. Barulah ia meningkat. Ia lebih. Pakat. Bubuhlah. Kerana kita bubuh ni untuk niat kemajuan di dalam kampung. Lillahi ta'ala lah. Niat kita bubuh walaupun 20 ke 100 ke berapa pun. Ya Allah, ya Tuhan ku. Aku derma, aku khairak, aku bantu ni pada kampung ku. Kerana mu, ya Allah. Dengan derma ku walaupun sekadar 100, ya Allah. Musihatlah tubuh badan ku. Mugahlah rezeki ku. Bila aku hidup di dalam bahagia. Wilayah keselamatan di dalam hidupku. Tambahlah keberkatan di dalam keluarga ku. Memohon kepada Allah dengan derma walaupun kita beri atas ala kodah yang kita boleh bagi. Ubah. Kalau jadi tadika, untuk anak-beranak kita, cucu cicit kita. Kalau jadi masjid, untuk makmum dalam kampung kita, pakat beramai-ramai pergi Jum'ah, pergi Jum'at, mengaji di masjid. Tugak bilalah duit kita walaupun 100, ia pergi jadi kapur. Ia pergi jadi besi, jadi paku. Dan masuk dalam masjid, orang mana duk maya, orang duk mengaji, duk belajar, duk beramal ibadat dalam masjid. Semua pala orang yang beramal tu, boleh juga habuai kita. Ini orang panggil cara nego dengan Allah. Orang nego dengan Tuhan tak ugi. Labah selaba-labanya. Ulama masuk di dalam kata, tijaratan lan tabur. Menego yang tidak ada rugi. Untung sokmu. Ini malam ni kita nego dengan Tuhan. Kita habis untuk Lazada sehari-sehari nyok no. Makan 200 sang selipar. Lipar apa pula dah nampak ada dah 2-3 gu.
Laki dia tanya. Awak lepas raya haji lah. Oh, tadi. Awak raya haji lah pula. Awak raya orang ni tiga gunda. Siapa laki dia garu pala perang. Selipar piyo banyak itu lalu dua tiga gu ni. Selipar kicau lah. Bini dia kata, lipar dia. Laki kata, aku nikah dengan orang kan dengan lipar. Boleh banyak itu laki. Banyak kaki itu lalu. Tiga gu lipar. Awak ni lalilah sadar. Awak ni dalam Shopee. Awak ni temu nak malam. Tiga gu. Walah selipar segu tu pada dah-dah. Dia kata, awak ni raya pertama. Awak ni raya kedua. Raya tiga. Jangan main dengan orang tino. Cuk raya tiga cuk dah. Dan orang learning kata. Orang learning dia jadi timur tering. Weh. Ngerti tak tering? Ngerti dah. Buat kita ngerti belakang dah ni. Tering masa mana? Biasanya kalau kita selfie dah pukul gambar dah upload dalam Facebook. Gambar ni. Pakai cuk ni. Dibila kata cuk ni tak ada dah. Jadi kita nak pukul hot trick tak payah pula dengan cuk ni tak boleh dah. Tak sah dah pada hukum. Mana kena ambil taruh lima hari nanti pakai bila-bila lah. Apa gitu? Orang panggil timur tering macam tu lah ni. Habis cuk dalam hari tu ada dua hari penuh dengan cuk. Heh, nak pergi makan pulut nengung tak payah mari dekat dengan 15 minit. Laki dia kata duk mana nama lagi kereta nak mari ni orang janji mari ke pukul 9 tu. Kalau bayar kata cuk tak ada. Walah dua tim hari dah. Dia bila kata hok mana dia pakai dah, dia bila kata tak ada dah. Jangan main dengan orang tino tahun 2024 ni. Cuk penting benar ni. Ha ni. Nak royak kata kita habis duit untuk cuk, untuk selipar, untuk beli tu, beli ni dalam Lazada, dalam Shopee. Habis nak kata berapa banyak. Tapi untuk kita nak jadi bekal akhirat kita, adakah kita habis di mana kita habis dalam Shopee, Lazada? Ini soalan jangan jawab dan ni. Jawab dalam hati masing-masing. Adakah tak kita boroh untuk jadi jalan akhirat kita seperti mana kita boroh dalam Shopee, Lazada? Ini lah. Nah, apa tu malam ni peluang depan kita? Peluang depan mata yang kita boleh buat kebajikan. Hanya-sanya untuk diri masing-masing. Eh, di akhirat sikit lagi tak boleh tupai orang lain. Boleh tupai dah orang. Ayah kita saya. Ibu kita saya. Siapa peria pada masa kita jumpa dengan ayah, jumpa dengan ibu. Ayah ibu tak akan layak kita. Tahu mana? Allah sebut dalam Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Wa sahibatihi wa banih. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Allah berfirman kata pada hari yang seseorang itu berlari diri daripada saudaranya, anak mak lari daripada anak, daripada ayah, temu dah kata ni ayahku di dunia hari tu, anak lari, isteri temu dengan suami ni laki ku ni atas dunia hari tu, lari apa lari. Sedekah kalau kita temu masa kita sesak di dalam orang ramai, pergi umrah ke, pergi haji ke, jangan mana kita sesak, pelucuk tangan, piping dengan abel kita, dengan anak kita, dengan mak kita. Jangan mana kita duk cari-cari, tiba-tiba kita nampak, oh tu dah, mak kita tu dah, ayah kita ni dah, laki kita tu dah, bini. Tentulah kita gaduh-gaduh pergi pegang tangan dia semula. Kerana kita berasa ramah, berasa serenuk, jumpa semula dengan laki ataupun dengan anak kita yang sesak di dalam Mina ataupun pada Arafah. Kita serenuk. Tapi daripada mahsyar lari terus. Berapa lari? Kerana masing-masing nak selamat diri. Masing-masing aku selamat orang lain ikutlah. Walaupun makku lemah di dalam peluh laut. Walaupun ayahku duduk dalam padai yang panah matahari sejekal. Ikut umumlah ayahku. Ikut umumlah makku. Ikutlah anakku. Mu nak jijak dan mu jijak gila. Asal aku selamat sudah. Itu nak oyak ke adu'i daripada mahsyar. Maka di hari itu, tak lain tak bukan. Yang boleh menyelamatkan kita, amal hak dek kita buat di dunia ni. Semaya hak kita duk jaga waktu 5 kali sehari semalam itulah. Puasa bulan Ramadan hak kita buat di bulan lepas Ramadan lepas macam itulah. Dan sedekah khairat hak kita bakat buh. 10, 20, 100 malam-malam ni. Itulah. Masuk dalam kubur malam ni, sedekah itulah akan jadi teman pelita dalam kubur kita. Bangun di padang mahsyar yang panas berdering. Sedekah itulah akan jadi teduh. Sedekah tu jadi teduh. Allahu Rabbi. Hantilah. Buat dah. Ha, buat weh. Buat banyak. Habis dah gitu. Dia memutik kerak tu. Ha, buh. Orang tino ya duit banyak. Bubuh banyak sikit weh. Duit hak ya kerja suku. Duit hak laki nafkah suku. Duit hak ya ketek ke puluh malam suku. Laki tidur petai. Ya ketek dah lagi. Laki masuk star ya dalam jambel. Tubik mari hak 500 tinggal ada 3 dah. 2 lagi raik mana. Jodoh duk main kelipar dia.
Dia main. Orang kata no. Orang biasa ni pak lah. Bukan sini kita duk oyak. Kita duk oyak lain. Eh. Cepat tangan dia. Siah setah tu bik makin nengung dah laki. Buka tengok bik raik dah 200. Cepatnya. Ah tu nak oyak duitnya. Dan orang wanita weh. Malam ni katakan lah. Tak oyak awal-awal. Kata nak kutik kerok. Kalau oyak awal-awal boleh jadi duit katik. Ni tak ada bawa sekuk pasal ni. Ha boleh kita cabut cicimah duduk tangan kita hok berat sama, hok berat dua ramah bubuh di dalam peti karak. Boleh. Eh? Ha kan jadi harta kat tu, cicimah tu. Cuma syarat lah jangan hok celuk sudah. Nyanyo untuk bila. Takut kena igak di dadu esok. Untuk bila esok gi jual mah. Duk ramah ke hok sungguh. Suka untuk bila tu oh, alhamdulillah tu imewe. Malah orang buh gelai. Bubuh tadi tangan mah. Tengok ni kat dengan sekuk ni. Nah, samah. Kalau samah lah ni 20 ribu. Tak ada-ada kita pergi jual weh. Tok Imeh kata, oh molek-molek. Tok bila pergi jual? Tok bila pergi jual? Tok bila pun sungguhlah pergi jual di kedamah. Duk setengah je ya bunyi krik-krik terosak masuk ke Tok Imeh. Tok Imeh kata, bu, Tok bila ni nak apa pulak dah ni? Harga apa boleh jadi nak tanya nama masjid amoknya? Nah. Akik, ha, halo, Tok Bila apa-apa? Tok Imeh, mari perakang lah. Kita kena igat dah ni. Dah ke mana? Jual mah celuk. Mana? Tu jangan main cibuh celuk lah sudah. Bubuh sungguh. Tapi kita nak royak so. Nah, Tok Bila di kampung kita sini adalah ustaz di zaman kita ngaji masa muda-muda dulu. Masa muda, masa wairu, masa wairu. Alhamdulillah, mari jumpa 30 tahun lebih. Ini nak royak kata kerja tu, hey. Masya Allah kan apa dikandalki oleh Allah ia akan jadi, ia akan berlaku. Amba pun tak suka-suka kata nak mari jumpa dengan ustaz saya. Cuma masa amba duk ngaji dulu, kedahlah ustaz pak duk kita duk ngaji dulu, ia tak panggil, ia tak sering panggil ustaz weh. Ia panggil pak pak cu, pak long, pak teh, pak su. Atau pak su, pak su. Eh, Tok Bila kita sini kita panggil pak su masa duk ngaji sekolah dulu. Tak ni kecik panjir. Asal kita turun ni tak, kita tak ingat dah lama sangat dah. 30 tahun gamuk ambil lah ibu-ibu. Salah pak kita ya. Dia tengok muka lama kita perlu tengok siapa dia pulak ni bagi duk pergi lama-lama. Ha, mana dia nak suruh kita cek lah dia tu. Apa tak cek dah. Minta maaf lah. Minta maaf lah kepada Tok Bila kita sini. Lama sangat dah 33 tahun. Bayar lah. Lama tak jumpa. Malam ni alhamdulillah kita boleh jumpa dengan ustaz saya hok pernah ajar saya masa kita duk ngaji dulu. Ngaji sekolah Arab dulu. Lebih kurang 4 tahun. Habis mutawassit di sekolah At-Tarbiyah Ad-Diniyah di Nak Kudum. Lama dah lah. Nah, apa buat malam ni dah kedai Allah boleh mari jumpa dengan ustaz. Dah semula alhamdulillah hamba panggil Pak Su, Pak Su. Nah, ada Pak Su, ada Pak Cu, ada Pak Teh, ada Pak Long. Pak Teh ni Allah yarham dah. Kampung sini juga tu salah seorang daripada ustaz saya. Pak Su ayat sana kata Pak Teh meninggal dah. Nah, alhamdulillah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah rahmatilah. Pak Teh ni salah seorang di antara ustaz saya. Ialah pernah ajar saya masa duk ngaji dulu. Dan rahmatilah dia. Tempatlah dia dengan orang-orang yang baik di alam barzak ya Allah. Itulah kita nak royak berita yang Allah Taala dah takdir mari di kampung gurung ni. Boleh mari jumpa dengan salah seorang guru, ustaz yang pernah saya duk belajar di masa-masa dulu kalau. Nah, sepatah berkat ilmu ada mu-amu duk boleh ceramah, duk boleh baca, duk boleh ngajar ni. Salah satu keberkatan daripada ustaz-ustaz lah. Masa duk ngaji dulu, duk asuh ajar daripada ustaz. Alhamdulillah, keberkatan ilmu ni kembali juga kepada guru-guru, ustaz dan ustazah yang pernah duk didik tarbiah saya masa muda-muda dulu. Ini salah satu keberkatan. Ayah dan ibu, berkat ilmu ni dia ada banyak cara. Pertamanya setelah daripada kita belajar reti pahal amal, itu salah satu di antara tanda ilmu itu barakah. Yang keduanya, kita nak memberkatkan ilmu, kita jangan lupa jasa guru kita. Setiap kali lepas pada kita sembahyang, sebut sokmo, minta maaf sokmo, minta ampun kepada Allah supaya Allah Taala mengampuni kita sendiri utama, dua ibu bapa kita dan wali masyayikhi, memohon maaf juga kepada guru-guru kita supaya Allah Taala ampun dosa dia. Maka murid-murid mana yang mengingati jasa guru, murid ini adalah dapat berkat dalam hidup. Walaupun ilmu dia tak banyak, sikit ya. Tapi daripada sedikit ilmu tu
Orang nak dengar tazkirah dia. Orang nak dengar daripada ucapan dia. Itu tanda keberkatan ilmu. Ya ada orang ilmu banyak. Ilmu banyak, Masya Allah, Tabarakallah. Ngaji bukan negeri ni dak, luar negara ngaji. Tapi kelik kampung ngaji orang kampung, ngajar orang kampung dengar tak reti. Orang kampung jemu dengar. Dengar tak dengar yang dimudah puas. Katanya ulama salah satu tidak ada keberkatan di dalam ilmu. Apa tu? Ada asbab tu. Kemungkinan pernah tidak hormat guru. Kemungkinan niat tak betul. Ya banyak kemungkinan. Kemungkinan buat menyakiti kepada ibu bapa. Itulah. Nah, maka kita nak menjadikan ilmu kita ni barakah. Ialah jaga baik hati guru kita dan amalah walaupun sedikit kita belajar. Faham walaupun sedikit kita menjadilah ilmu kita saat itu sebagai dah imamul amal. Imamul amal maknanya kata ilmu bukan sekadar pandai tahu saja dok, boleh buat, boleh laku, boleh praktik, boleh melakukan. Nah, tu klik kepada cerita kita sebelum daripada kita tutup majlis saat ni duk royak. Supaya buat-buat kita ni pakak bantu membantu. Pakak-pakak lah. Tanda orang lain, orang luar, luar sana ya ada kampung dia tanggungjawab juga. Ada masjid, ada tadika, ada tanah kubur dia kena. Dah kena bina, kena bangun juga. Kita kampung kita lah. Kalau sesama kita pakak lah, pakak demo lah, pakak tu email lah. Ketuk email ada, ketuk kamakan ada tu. 26-12. Cara ambil situ lah. Dah, kamakan pun ya support nak kita kok. Dia ada tanggungjawab, ada apa gitu gini. Ada banyak urusan dia. Main pakak buat dia, kita orang kampung pakak dah tengok tak boleh, tak boleh. Kena kita pakak dukung. Pakak bangun. Somai dah buat kita ada ni, kedah syarikat. Ada pemuda yang bersungguh. Ada pemimpin yang ambil peduli. Ada Tok Nebel yang bersama seti mana yang disebut oleh Baba Karim kita tadi. Tak berapa ramai kampung-kampung yang pemimpin seti mana Tok Nebel ceroboh bersama di dalam majlis ceramah. Tak ramai. Tak sungguh ramai pergi gitu. Kadang-kadang pergi jumpa dengan cikgu tadika. Dengan Tok Imeh, Tok Khotik. Kau datil lah. Nah, Tok Nebel kita tak hanya mula. Okay? Kalau ada, ada. Kalau tak ada, nak buat lah mana. Okay, kita nak pergi pandang pula. Dah urusan ni. Tapi banyak kita nak temu tak hanya. Hanya kita nak temu dapat Tok Imeh. Jaga-jaga sekali. Nayuk mari tu. Kan? Maka ada tempat kata kita ni bersama-bersama. Ini tanda satunya hati kita. Berkatnya kampung kita tu lah. Bila kampung kita berkat, Allah akan buka keberkatan daripada langit dan bumi. Masing-masing tambah. Dan keberkatan di dalam kampung kita lebih lagi. Alhamdulillah baik ibu-ibu dan ayah-ayah. Hadirin dan hadirat. Jadi sebelum daripada kita nak tutupkan majlis, sedikit lagi yang mau nak beri tausiah pesan ni. Selain daripada kita jaga ngaji belajar dah ilmu, kita beramal dah cara amalan zahir. Seti mana maya, poso, baca Quran. Kita jaga dah kampung kita pakak bantu membantu. Satu lagi kita kena jaga juga amalan batin ayah-ayah dan ibu-ibu. Ini salah satu orang panggil sabak. Salah satu asbab yang menyebabkan masyarakat kita jadi pecah belah. Apa di antara sebabnya? Ialah kita tidak beramal ikut amalan-amalan yang batin kita. Maksud batin ni hati. Apa amalan batin? Ialah kita kena jaga kata jangan kita deki ni batin. Nyakit tu. Jangan kita ni sombong. Neh, amalan batin tu. Jangan kita ni ngupak. Masuk dalam kata amalan batin juga. Ini salah satu masyarakat kita ni jadi pecah belah. Masyarakat kita ni jadi tak boleh satu hati, tak boleh satu padu. Salah satu asbabnya deki. Sombong. Pakak duk ngupak. Neh. Pakai dia marah pergi mari, beci pergi beci mari. Ini adalah asbab. Kalau lah kampung kita pakai hati kita satu padu, hati kita kasih saya sikit sebanyak maaf-memaaf, InsyaAllah dia tidak akan jadi perbalahan. Sikit sebanyak maaf-memaaf, tak ada apa-apa. Ini salah satu di antaranya. Baiklah. Baik, iyalah kita ada masalah. Payah kita nak pergi ada orang ama-ama super belakang. Sejalan belakang payah, ia kena ada sikit sebanyak. Di dalam kita kata orang baik pada kita di zaman Nabi, zaman-zaman sahabat, zaman salafus soleh, ada juga selisih. Tapi selisih mereka itu, selisih yang tidak membawa pada perpecahan. Sikit sebanyak baci, sikit sebanyak abaikan, lepahlah. Tak usah ambil wak jadi pertikaya yang amat besar, tak usah menyebabkan kelemahan. Kelemahan. Seti mana kita tengok pada zaman kita ni,
Buat apalah musuh-musuh agama Islam dia pakak duk cicuh, pakak duk ratuh. Kau tengok kan negeri luar. Bila ada umat Islam Allah dia pakak buat zoling demo. Tengok di Palestin, tengok di negeri-negeri lain. Bila ada umat Islam Allah dia pakak buat macam-macam. Buat zoling, buat ino, bunuh. Bagai-bagai. Buat apa gitu? Jawabnya, kerana kita lemuk. Lemuk. Dan Nabi kata begitu dah. Kita ramah tapi tak urut. Nabi kata, antum yauma izin kasir. Kamu pada hari tersebut ramah. Tapi, walakin rusa'un ke rusa'i say. Ramah saja tapi ramah seti mana buih. Apa makna buih itu? Makna lemuk, tak urut. Lagi pula tak tidak ada pendirian. Lagi pula tak tidak ada harga. Ni umat Islam dekat nak kemat. Tak urut buih mana gagah buih. Buih lambat kena panah, pecah. Lambat kena pupuk angin, pecah. Dan pula dah bila air tengok tu, dia turut air. Tidak ada pendirian. Ni Nabi guna kelimuh tinggi. Nabi ibarat umat Islam dekat nak kemat seperti buih. Mana tidak ada pendirian dan lagi lemah dan lagi murah. Mana ada harga buih. Tak ada murah. Tengok umat Islam kita murah, murah, murah. Dia mau beli dengan 500, kakabak punya. Gitu. Tu nak oyak harga diri kita. Sekarang lah ni. Ada kedok kapung mana hok tetap pendirian. Kawan ni, kapung kita ni, dia mau mari bayarlah sampai 5,000 sute kali pun. Tak akan kakabak. Tetap kita akan pilih pemimpin kita habis ni. Ada kedok. Belum ada cari. Tak apalah, kemah keming. Apa beri, ya Allah, 1,000, 2,000, penang atau kakabak berat. Dia kata, bukan waris mu, ada. Tak kira waris dah. Asal nak nunggu 3,000. Itu nak oyak harga umat Islam di akhir zaman. Nabi banding seti mana buih. Mana tidak ada harga. Seorang-seorang dibeli dengan harga 1,000, 2,000 gitu. Allah. Ini yang kita tak sebi jadi kapung kita gitu. We tetap pendirian. We nilai tinggi harga diri kita masing-masing. Dan we kejak, we kemah. We kuat di antara kita satu sama lain. Tak lain, tak bukan. Nak buat apa, kita mesyuarat. Yalah ni. Seti mana kita nak buat ngang ni. Jok marah lagi hari ni. Bukan buat gamuk-gamuk. Bukan buat gitu ikut-ikut. Ya pakak dulu. Pakak tok email, pakak tok nebel. Panggil pemuda lah mana, weh lah mana. Susung gini-gini. Ya akan lahirlah kegiatan daripada marah. Sapa kemalian ni. Ha ni kita boleh tengok dah ni. Boleh tengok buah-buahan daripada bersepakatnya kita. Capurnya tangan. Satunya hati.